Es krim menjadi makanan yang digemari oleh banyak orang. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar tentang nutrisi yang diperoleh dengan mengkonsumsi makanan dari serangga seperti semut berprotein tinggi, belalang, dan jangkrik. Bagaimana bila serangga itu dijadikan es krim? Dilansir dari VOA Indonesia, sebuah perusahaan di Afrika Selatan memproduksi es krim tersebut, atau dengan kata lain camilan manis itu, menjadi lebih bernutrisi karena mengandung serangga. Walau terlihat seperti es krim pada biasanya, namun es krim yang satu ini mengandung bahan yang sangat spesial, yaitu larva lalat. Larva itu diternakan oleh perusahaan makanan hewan di Afrika Selatan. Di tempat itu, coklat, madu, dan larva dicampur dengan sebuah mesin pembuat es krim. Perusahaan pembuat es krim serangga yang berlokasi di Cape Town tersebut pada intinya mencampurkan belatung-belatung dalam bahan pembuatan es krim untuk menambah protein tinggi yang baik bagi manusia.